Pemirsa, kita ke informasi mengenai Presiden Rusia Vladimir Putin yang dipastikan tidak menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Rusia akan diwakili Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Dari 20 negara dan kawasan anggota G20, ada 3 pimpinan negara yang dipastikan tidak hadir di Bali. Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil, dan Presiden Meksiko. Sedangkan 17 pimpinan negara akan menghadiri KTT G20 yang akan digelar 15 hingga 16 November mendatang. Dan kedatangan mereka dimulai hari ini. Ketidakhadiran Putin menjadi sorotan lantaran Presiden Joko Widodo telah mengundangnya secara langsung saat menggelar pertemuan di Moskow. Dan juga Presiden Ukraina saat itu ditemui oleh Jokowi, yaitu Vladimir Zelensky di Kiev, Ukraina. Namun Kremlin mengutus Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov ke Bali. Alasan Putin tidak hadir adalah karena sudah memiliki agenda lain di negaranya. Well, I think there are 17 leaders going to be here next. Three leaders couldn't come. One is President Putin because he has domestic issues to settle. Number two, I think Brazil President, I think just election. They couldn't come because of transition. Number three, a Mexico president. And Mexico president, as far as I understand, never been away from, from Mexico. So that's our team three head of.